lama jumpa lagi bareng Bibi Uca Uca di Penting Kenyang. Nah, jadi hari pribadi, sekarang Bibi Uca Uca itu lagi lapar banget pagi hari ini. Jadi Bibi Uca Uca memutuskan untuk mencari sarapan pagi. Nah, di daerah sekitaran Pasar Jambi ini terkenal banget ada sarapan pagi yang udah legend dan endul banget pastinya. Bibi Uca Uca udah gak sabar nih, gimana kalau kita langsung aja masuk. Nah, kabarnya di sini itu dengan uang 100.000 udah bisa makan sepuasnya. Karena di sini itu banyak banget ragam makanannya. Gimana kalau kita tanya aja sama penjual yang ada di sini? Nih. Nah, ini dia uang 100.000-nya udah ada di tangan kita. Ayo kita buruan tanya yuk. Pak. Pak, benar enggak kalau di sini itu dengan uang 100.000 bisa makan sepuasnya? Bisa. Beneran, Pak? Ya, benar. Beneran, Besti. Nah, jadi dari ujung ke ujung kita bebas pilih makanan ya, Pak? Tuh, guys. Mantep banget, kan? Gimana nih, kalau kita langsung aja cobain makanan-makanan yang ada di sini nih, guys. Nah, kira-kira aku mau makan apa ya? Karena di sini itu banyak banget ragam macam makanan dan bikin aku bingung mau makan apa nih. Gimana? Kalau kita cobain di sebelah sini dulu nih guys. Cus. Di sini itu katanya sarapan pagi yang paling legend. Nah, kira-kira ini berdirinya sarapan pagi di sini itu dari tahun berapa nih, Pak? Kalau saya jualan kira-kira tahun 80-an sudah ada di sini. Dari tahun 80-an. Wah. Jadi besti-besti di rumah, sarapan pagi yang ada di sini itu dari tahun 80-an udah ada. Nah, jadi ini tuh benar-benar legend banget nih. Di sini itu, Pak, berarti dari tahun 80 itu berarti sudah berapa generasi ya, Pak ya? Ya, dua generasi lah. Oh, sudah dua generasi. Wah, mantap banget loh, Besi. Oh ya, Pak, kalau di sini itu menu yang paling best seller nih di sini. Ya, kelihatannya gado-gado ya, Pak ya? Gado-gado, mie celor. Ada apa lagi, Pak? Gemuk, ada nasi gemuk. India. Semua ada ya di sini, Pak ya? Soto ada. Nah, dan kisaran harganya pun terjangkau banget, Pak ya? Tuh, guys. Jadi ini tuh salah satu tempat makan atau sarapan pagi yang emang udah legend, terus juga harganya itu terjangkau banget. Nah, gimana rasanya? Kita cobain dulu, guys. Thank you ya, Pak. Thank you.
pribadi, jadi di depan Bibi Uca Uca sekarang udah ada nasi gemuk nih. Nah di sini itu emang lagi suasananya lagi rame banget, dan juga karena di sini banyak banget nih pelanggannya. Termasuk di sini itu ada pihak keamanan dari Polsek Pasar nih, ada Bapak Kapolsek nih, kita liatin nih. Hai Bapak-bapak, ada Bapak Kapolsek juga tuh di sana tuh guys. Tuh. Jadi di sini ada Bapak-bapak dari keamanan pasar. Bapak Kapolsek Pasarnya juga makan di sini, guys. Nah, langsung aja kita coba ini nasi gemuk yang udah ada di depan kita nih, guys. Jadi di dalam nasi gemuknya ini ada ayam suwir ya Beb, terus ada timun, ada sambal juga, terus ada telur apa ini namanya, telur rebus ya. Nah ada taburan bawang goreng dan ada keripik empingnya. Gimana rasanya? Kita cobain dulu nih. Oh ini dikasih kuah juga Beb, tuh dikasih kuah lontong gitu, kuah gulai gitu Beb. Nah mungkin ini jadi salah satu ciri khas di sini ya Beb. Ini tuh udah lama banget, dari tahun 80-an. Berarti ini tuh udah berapa puluh tahun dan udah dua generasi loh Beb. Nah, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Beb, nasinya ini gurih banget, dan ayamnya itu lembut banget Beb. Potongan ayamnya gede-gede banget gini. Luar biasa endul banget. Terus juga dia itu nggak pelit ya, suiran ayamnya tuh gede-gede walaupun harganya masih harga terjangkau. Jadi untuk harganya sendiri ini itu 15 ribuan aja udah dapat yang paket komplit ini. Nah jamin kalian kenyang banget karena itu endo banget. Ngenyangin, endul, harga terjangkau. Jadi wajar banget kalau sarapan pagi di sini itu selalu rame karena memang makanannya endul, murah, terus juga ini udah legend Beb. Nah sumpah nasinya itu lembut ya, pulen, lembut, terus juga ayamnya juga lembut nih, gurih banget. Jadi kalau dikasih rating 1-10 ini sih 10, endul banget. Bibi Uca-Uca kasih dulu EBL, endul banget wah. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Penting Kenyang. Nah, balik lagi di Penting Kenyang. Nah, Besti, jadi di depan Bibi Uca-Uca sekarang udah ada mie celor nih, Beb. Nah, sini. Liatin dulu nih, mie celornya nih. Nah, mie celornya itu dalamnya juga ada ayam, Beb. Ayam yang dipotong dadu gitu. Terus ada telur yang disuir-suir, diiris-iris tipis gini. Terus ada bawang goreng. Terus ada mie, ada juga telurnya nih, Beb. Nah, terus juga ada sayur-sayurannya nih. Nih, udah kelihatan.
Jadi dari aromanya itu udah endul banget, dari tadi itu udah menggugah selera banget. Bibi Uca-Uca udah gak sabar untuk nyobain mie celor ini. Nah, untuk harganya sendiri, mie celor ini harganya cuma 15 ribuan aja, Beb. Udah dapet selengkap ini dan sebanyak ini. Kalian pastinya puas banget. Dan bisa dilihat di sini, kameramen, ini kuahnya tuh kental banget loh, Besti. Bibi Uca-Uca udah jadi gak sabar nih. Gimana kalau kita bim salabim ke Arba-Arba dengan sulap untuk menambah cita rasanya dengan jeruk nipis dan juga cabenya nih. Bim salabim ke Arba-Arba. Nah, Bibi Uca-Uca itu selalu nggak pernah lupa yang namanya sulap ya, Besti. Kalau ada yang ketinggalan, Bibi Uca-Uca itu nggak suka, nggak mau, nggak suka, nggak like. Oke, okay? Apa sih? Nggak banget. Udah, lanjut. Nih ya, nih kita mau unboxing nih mie celornya nih. Aku mau cobain kuahnya dulu, tapi aku mau pakai cabean. Dimas itu cabean. Ya, kita pakai cabe agak banyak biar pedas. Hot. Kayak omongan tetangga ya. Jadi korban juli tetangga ya, Besti. Iya. Kita aduk. Oke, Besti, ini udah kita aduk ya. Terus katanya biar lebih segar sedap itu pakai perasan jeruk nipis. Gimana nih kita cobain ya? Teng tereng teng peng 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 tereng teng. Oke. Kita aduk-aduk lagi ya, aduk-aduk, walaupun tidak seestetik tadi yang pertama ya, biar merata, biar nggak asem, nggak pedas aja gitu ya, biar merata. Oke, kita cobain ya. Aku penasaran banget sama kuahnya nih. Kita cobainnya pakai ayamnya nih, biar lebih endul dan gurih-gurih nyoy. Oke? Okay? Jadi di ayamnya ini ada rasa manis-manisnya gitu. Terus kuahnya itu endul, gurih. Terus tadi udah kita tambahin cabai, jadi lebih ada rasa pedasnya. Nah, ini kita bakal cobain mie-nya nih. Tuh guys, bisa kalian lihat kan? Jadi per porsinya ini harganya cuma 15 ribu aja. Nih, wah, mie itu bentuknya agak gede-gede ya guys. Terus juga rasa mie-nya itu guys, aku bilangnya lebih ke emang rasa mie celor, tapi lebih gurih gitu karena kuahnya itu yang endul banget guys nih. Endul banget nih. Kita cobain telurnya ya. Telur, ayam, sama sayurannya. Ini sih wajib banget dikasih. EBL, endul banget loh. Nah, kalau dikasih rating, aku kasih 8. Endul banget. Kita lanjut makan lagi ya, karena ini semua itu endul-endul banget. Jadi buat kalian yang mau cari sarapan pagi ya, kalian wajib banget
ngosongin perut kalian, karena di sini itu dengan 100.000 kalian bisa makan sepuasnya, sepuasnya banget guys. Jadi di sini itu banyak banget ragam makanannya dan kalian bisa pilih sesuka kalian nih. Di Biu Chow Chow sampai nggak bisa berkata-kata saking endongnya. Endong banget. Luar biasa endong banget. Dengan 15.000 kalian udah bisa nikmatin mie celor ini dan juga pastinya kenyang banget nih. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Penting Kenyang karena Bibi Uca Uca mau lanjut makan mie celor yang endul ini. Dadah! Nah, balik lagi di Penting Kenyang Besti. Jadi di depan Bibi Uca Uca sekarang udah ada gado-gado yang katanya best seller banget nih. Kalian bisa lihat porsinya nih, nih. Liatin porsinya ini penuh banget guys. Dan satu porsinya ini harganya hanya 10 ribuan aja beb. Nah, dari aromanya juga aroma kacangnya udah menggugah selera banget. Nah, gimana kalau kita langsung cobain aja? Oke. Ini kita cobain ya. Wow, jadi di dalamnya itu ya kayak gado-gado biasa ya. Ada sayurnya nih. Ini ya. Ini ya beb, ada sayurnya. Ada kayak kol. Terus juga ini apa ya? Ini sawi ya? Nah, yang kayak gitulah. Aku nggak tahu nama sayuran nih. Terus ada tauge juga. Ada tahunya, ada kacang panjangnya nih. Terus juga ada lontong pastinya. Dan dibaluri dengan kuah kacang. Plus toppingnya kerupuk dan juga bawang goreng. Kita cobain ya, nih lontongnya. Masih. Itu endul banget guys. Benar nggak bohong dan nggak peres. Nih sayurannya ya. Lontongnya itu lembut banget tapi nggak benyek ya. Sama kayak mie-nya tadi, lembut tapi nggak benyek sama sekali. Terus sayurannya ini kayaknya direbus dulu, mateng, endul banget. Kuah kacangnya itu loh, ciri khas banget. Jadi kita coba paduin yang tahu, campur lontong, kita campur lagi sama sayurannya nih. Kita makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah ya, bismillah lagi. Aduh, Besti nge-lag karena rame banget di sini. Memecah konsentrasi Bibi Uca Uca. Tapi enggak apa-apa. Karena makannya endul, Bibi Uca Uca enggak apa-apa. Rela banget untuk pulang lagi ke sini, Besti. Kita cobain lagi ya. Rasanya nggak lengkap kalau makan gado-gado nggak pakai kerupuk. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi Bibi Uca Uca. Jadi kalau dikasih rating 1-10, ini tuh ratingnya 10 guys, seendul itu. Nah, jadi harga itu murah, bumbunya dengan racikan yang pas. Kadang ada gado-gado itu yang bumbunya sama tapi racikannya nggak pas, jadi di lidah kurang menggigit guys. Tapi kalau ini beneran endul.
dan harga cuma 10.000 aja. Nah, apa nggak kenyang tuh Besti dengan 10.000 porsi yang sebanyak ini nih? Tapi kayaknya Bibi Caca mau minum dulu nih. Jadi lokasinya itu ada di Pasar Jambi, depan Hotel Duta. Nanti ada lorong masuk depan depan di bawah sini aja deh. Bingung deh Bibi Caca. Pokoknya di depan Hotel Duta. Kalian masuk, nanti ada lorong kecil dan di situ penuh sarapan pagi semua. Dari depan sampai belakang kalian cukup bawa uang 100.000, kalian udah bisa makan sepuasnya di sini, guys. Nah, atau kalian langsung di nah. Jangan lupa saksikan Penting Kenyang setiap hari Minggu jam 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jek TV, inspirasi kita. Dan juga Beb, Jek TV itu sudah beralih ke TV digital. Nah, kalian yang belum beralih ke TV digital, kalian cukup tambahkan set-top box, kalian udah bisa nikmatin siaran TV digital, Beb. Nah, kalau gitu sampai jumpa minggu depan bersama Bibi Uca-Uca. See you!